crazy house yang betul-betul crazy. Nak naik getang-getang tu sangat. Kami masih berada di Dalat, Vietnam, sedang menuju ke rumah gila ataupun lebih dikenali Crazy House. Sebelum itu, subscribe dulu untuk notifikasi video-video baru dari channel ini. Dalam perjalanan, kami singgah dulu di beberapa taman untuk bergambar. Sebenarnya saya tak pernah tahu pun mengenai rumah ni. Sehinggalah kami sampai ke tempatnya. Ha, inilah dia plan seni bina Crazy House. Sebaik melepasi pintu gerbang utama, kami menapak perlahan-lahan dengan mata melilau ke depan. Seawal melepasi pintu gerbang, hati dah teruja melihat suasana persekitaran. Wah, macam dalam set penggambaran cerita Disneyland. Kemudian, terpempan sebuah bangunan tinggi gah. Itulah rupanya rumah pelik. Rumah yang memang pelik. Tapi ya, seni binanya memang lain daripada biasa. Macam gua pun ya, macam hutan pun ya. Berterowong, berselirat dengan akar, tangga tinggi dan curam. Aduh, ya anehnya. Tengoklah tu, ha, tengok ha, akar berselirat-selirat. Rumah apa macam ni? Inilah dia Crazy House yang betul-betul crazy. Nak naik getang-getang tu sangat menyeramkan. Tapi naik juga. Jom kita naik. Tempat ini naik tangga tinggi. Jalan. Anak tangganya banyak tidak terbilang. Melangkah penuh berhati-hati. Hati-hati ke apa hati-hati nanti jatuh. Saya juga melangkah dengan penuh berhati-hati. Sangatlah. Sangatlah seriaukan. Ya Allah, takutnya. Takutnya berhati-hati. Berjalan turun naik tangga, turun naik tangga, turun naik tangga. Sambil berpaut kepada pemegang. Akhirnya, kami sampai juga ke puncak. Buat aja tadi. Okay. Disebabkan laluan ini panjang, tinggi dan juga curam, kami perlu berhati-hati berjalan menaiki anak tangga kerana ia curam dan sempit. Di kawasan yang tinggi terasa sangat gayat. Kenalah berpaut kepada rail pemegang. Yang bentuk seperti akar-akar berselirat itulah tempat untuk memegang. Sentiasa perhati ke bawah ataupun ke bahagian kaki sewaktu turun di tempat curam supaya tidak tersilap langkah. Jaga langkah, jangan sampai tersilap pijak melangkau anak tangga. Laluan tangga ini sukar untuk berselisih. Crazy House ini sebenarnya adalah rumah tamu ataupun guest house. Ia dibina 5 tingkat. Ini pandangan ke aras bawah. Dengan dinding yang bukan seperti biasa. Bangunan bukan konvensional ini ialah rekaan arkitek warga Vietnam Dang Viet Nga. Diberi julukan rumah dongeng ataupun fairy tale house. Sesuailah dengan penampilan reka bentuknya yang beragam rupa. Ia dibina berilhamkan elemen alam semula jadi dengan seni bina terdiri daripada bentuk-bentuk kompleks.
Tak ada dah? Tak, di atas. Kita nak naik? Adim dah surrender. Dia tak mau lagi panjat tangga. Untuk mereka yang berumur ataupun yang ada masalah sakit lutut, kena lebih berhati-hati. Kalau tak larat, jangan paksa diri. Ha, sempat pula Anim dan Cikgu Syari berlakon drama kat sini. Drama Laila Majnun. Kalau datang ke sini, tak bergambar banyak-banyak, memang rugilah. Bayar pun bukannya murah. Jadi jom kita posing dulu. Rumah tamu pelik mercu tanda bandar dalat. Ini persis daripada ilham kisah Alice in Wonderland yang bertemu dengan Antoni Gaudi di satu alam lain. Terbentuk daripada gua batu konkrit dan batang pohon biruan dengan tangga-tangga berliku dan tingkap yang tidak teratur. Dengan stalactite dan stalagmite gua, tumbuhan agur dan patung haiwan. Di dalam rumah Crazy House ini juga terdapat kedai cenderahati dan restoran. Ini di tingkat bawah sekali yang menggambarkan tema laut. Ada ikan dan mermaid pun ada. Bukan sahaja kanak-kanak yang sukakan tempat ini, orang dewasa pun sama naik. Ikan paus, ikan niu, ikan besar, ikan kecil, sotong, kerang, tapak Sulaiman, semuanya ada. Lah, kesian Kak Pah nak kena tangkap di sotong. Dari sini mulanya kulit kerang. Dan ini ialah batu karang. Batu karang, daun-daun. Berinspirasikan arkitek kan talent Antoni Gaudi dalam reka bentuk bangunan, namun ada yang membandingkan dengan karya seniman seperti Salvador Dali dan Walt Disney. Sejak dibuka pada tahun 1990, bangunan ini mendapat pengiktirafan seni bina unik dan disenaraikan sebagai salah satu daripada 10 bangunan paling aneh di dunia oleh China's People's Daily. Di tingkat atas terdapat satu sudut maklumat, antaranya mempamerkan ilustrasi rekaan bangunan. Koleksi surat pun ada dipamerkan. Tidak dinafikan, inilah rumah gila yang orang ramai suka. Ia sentiasa menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara. Okey, sampai di sini dulu kisahnya. Guys, jika suka dengan cerita-cerita kami, silalah subscribe, like dan share channel ini. Bagi yang telah subscribe, anda sangat kami hargai. Terima kasih dan Assalamualaikum.